Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Jumpa lagi dengan saya Brahmanaha Dan kali ini topik pembahasan kita adalah Ustadz Fadil Taslim tercedok Makan sampah Oleh karena itu Sebelum kita bahas lebih jauh Marilah kita saksikan cuplikan videonya berikut ini Apa yang dia lakukan dan katakan, "Tetapi kita harus ngomong bahwa ini bukan firman." Gak mungkin nabi urusan Allah seperti itu, saudara. Di dalam cuplikan videonya tadi, Ustadz Fadil Taslim ini katakan bahwa Alkitab itu bukanlah firman Tuhan. Atau bukan firman Allah, dalam hal ini dia menolak Alkitab secara utuh karena dia tunjukkan sebuah kitab, yaitu Alkitab secara utuh, dari kejadian sampai dengan Wahyu, dan dia katakan bahwa ini bukan firman Allah karena kalau firman Allah tidak mungkin mengatakan nabi seperti itu. Baik saudara, dalam hal ini Ustadz Fadil Taslim telah menolak Alkitab sebagai firman Allah. Namun selanjutnya apa yang dia katakan? Mari kita lanjutkan videonya. Tadi kan saya katakan awal tadi, kalau orang Alkitab datang kepadamu, memberikan Alkitab, jangan kamu terima seluruhnya. Tapi jangan kamu tolak seluruhnya. seluruhnya. Mengapa? Jangan kamu terima seluruhnya. Di dalamnya ini sudah ada yang bukan firman. Di dalam video yang pertama tadi, Ustadz Fadhil Taslim ini mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Dengan kata lain, Ustadz Fadil Taslim ini menolak Alkitab secara menyeluruh dan mutlak, secara sempurna, bukan firman Allah. Tetapi di dalam videonya yang kedua ini, dia berubah pikiran. Dia mengatakan bahwa Alkitab itu tidak semuanya firman Allah, artinya masih ada firman Allah di dalamnya. Oh ya pertanyaannya kok bisa Lalu siapa yang kembali memasukkan firman Allah di dalam Alkitab yang tadi Anda katakan bahwa bukan firman Allah Ini menjadi pertanyaan menarik Kok bisa tadi Alkitab secara mutlak secara menyeluruh bukan firman Allah sekarang di dalamnya ada firman Allah, "Siapa yang memasukkannya kembali, inilah yang harus Anda jawab sendiri." Mungkin Anda pernah mendengarkan rekan Anda mengatakan hal demikian mari kita dengarkan apa kata teman mualaf Anda sendiri. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Jangan kamu tolak seluruhnya, karena di dalamnya masih ada sisa-sisa firman Allah. Sepertinya Ustadz Fadil Taslim ini dengan Yahya Waloni harus bertarung di atas ring. Karena Yahya Waloni katakan bahwa Alkitab itu bukan fiksi, tetapi palsu, dan Ustadz Fadil Taslim tadi katakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Kemudian dia berubah pikiran, mengatakan bahwa tidak semua firman Allah, artinya ada firman Allah di dalam. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu masih ada sisa-sisa firman Allah. Saya ulangi, dia katakan bahwa masih ada sisa-sisa firman Allah. Saudara tentu tahu arti daripada sisa-sisa. Ya. Kalau Anda makan lalu tinggal sisa-sisa di dalam piring Anda maka Anda akan membuat membuang sisa-sisa itu ke tempat sampah lalu nanti temp, eh, sampah itu akan dibawa ke tempat pembuangan sampah dan digabungkan dengan sampah-sampah yang ada di sana sehingga lambat laun sampah-sampah itu akan berulat dan berbau busuk dan di sanalah para pemulung akan datang untuk mengais-ngais dari tempat sampah itu, kemudian menemukan sisa-sisa barang yang di sana yang bisa dibawa dan dijual. Tetapi, lebih ironisnya lagi, datanglah orang-orang gila yang datang ke sana dan menemukan sisa-sisa nasi itu, maka mereka mengambil dan mereka... Mengkonsumsi mereka, memakannya, memakan sampah-sampah itu sampai mereka kenyang. Namun, mereka tidak memuntahkannya karena mereka adalah orang-orang yang otaknya sudah tidak waras. Inilah yang dilakukan oleh Ustadz Fadil Taslim. Dia katakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah, artinya itu sampah yang sudah dibuang. Tetapi kembali dia datang dan melihat bahwa, oh ternyata masih ada firman Allah di sana. Di lain berikut, dia datang dan mengambil sisa-sisa sampah tadi, dan mengkonsumsinya, dan menikmatinya. Jadi, Ustadz Fadil Taslim, Anda telah terciduk, telah memakan sampah. baik Apa kata Alkitab tentang orang-orang semacam ini? Yesus Kristus katakan di dalam Alkitab Cukup menarik untuk kita simak Mari kita lihat apa kata Yesus Kristus tentang orang-orang seperti ini Orang-orang seperti Ustadz Fadli Taslim ini Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 begini bunyinya Hai orang-orang munafik keluarkanlah dahulu balok dari matamu maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu Jadi Yesus Punya pendapat tentang orang-orang munafik seperti ini, yang mana dia katakan bahwa Alkitab bukan firman Allah, tiba-tiba dia berubah, mengatakan bahwa masih ada di dalam Alkitab itu terdapat firman Allah dan terdapat sisa-sisa firman Allah, sehingga dia mengambil dan menggunakannya. Yesus katakan bahwa ini orang munafik. Dia mencoba untuk mencari-cari di Alkitab untuk menyalahkan Alkitab. Padahal, dia tidak tahu apa-apa. Maka itu, Yesus katakan, "Keluarkan dulu balok di matamu, supaya kamu melihat dengan jelas kebenaran Alkitab itu, sehingga kamu tidak katakan hanya sisa-sisa. Hanya kamu ingin mencari untuk pembenaran dirimu dan imanmu. Kamu adalah orang munafikun." Orang munafik yang menolak Alkitab, tetapi engkau mengambil Alkitab untuk membenarkan keyakinanmu. Yesus katakan, "Engkau orang munafik karena itu, buanglah terlebih dahulu balok yang menutup matamu, sehingga kau tidak bisa melihat kebenaran yang ada di dalam Alkitab, supaya kamu bisa melihat dengan jelas kebenaran daripada Alkitab itu." Oke. Okay? Nah, selain daripada itu, Alkitab juga Rasul Petrus mengatakan di dalam tulisannya tentang orang seperti ini, mengapa orang ini munafik? Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1, Dikatakan, karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ustadz Fadli Taslim ini adalah orang jahat yang. Begitu punya kedengkian, mungkin dulu ini sakit hati dengan kekristenan, entah dengan pendeta atau orang Kristen atau apa, sehingga sakit hati dan keluar dengan kedengkian itu, dia mencoba untuk menyerang kekristenan. Ini orang munafik, sehingga Pak, dia mencoba mengais-ngais Alkitab, kemudian membenarkan diri. Untuk menipu saudara-saudara Muslim yang tidak pernah mencoba untuk menyalahkan Alkitab, dengan tujuan untuk mencari nafkah, mencari remah-remah dari saudara-saudara Muslim agar bisa mengisi perutnya dengan hasil dari tipu muslihatnya itu. Jadi Ustadz Fadil Taslim, Anda telah menolak Alkitab, tetapi kembali Anda pergi ke yang Anda katakan sampai itu dan mengambil remah-remah di sana untuk membenarkan diri. Maka Alkitab di dalam kitab Amsal Salomo, dia mengatakan begini, di dalam Amsal pasal 26 ayatnya yang ke-11, seperti anjing kembali ke muntahnya demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya jadi anda ini dalam video-video anda mengulangi kebodohan demi kebodohan anda dan anda mempertontonkan kepada kalayak padahal anda sudah ubanan anda sudah tua renta sebentar lagi akan jadi tanah tetapi Anda tetap pada tipu muslihat Anda, kebohongan demi kebohongan yang Anda lakukan untuk mengais rejeki dari saudara-saudara Muslim yang hatinya tulus, hatinya bersih, untuk rindu mencari kebenaran. Karena Anda mualaf, Anda masih dalam tahap belajar, tapi Anda mau jadi guru karena Anda tidak punya ilmu. Al-Quran maupun hadis dan sejarah-sejarah Islam lainnya. Sehingga Anda tidak bisa mengajar orang dengan kitab-kitabnya kaum Islam. Tetapi Anda mengais-ngais ke tempat yang Anda katakan sampah itu. Dan membohongi dan menipu kaum muslim. Bertobatlah sebelum azab Allah datang kepada Anda. Baik, mari kita lihat apa kata Al-Quran sendiri tentang Alkitab. Ustadz Fadli Taslim, Anda mencoba untuk mengais-ngais dari Alkitab untuk membenarkan diri Anda. Anda harus ingat bahwa tidak pernah Al-Quran mengatakan bahwa kaum muslim itu adalah ahli kitab. Tapi Al-Qur'an mengatakan bahwa ahli kitab itu adalah Yahudi dan Kristen. Sehingga Nabi Anda dikatakan bahwa kalau dia ragu dengan wahyu yang diturunkan kepadanya, maka dia bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum dia, yang adalah ahli kitab. Namanya ahli berarti pakar, ngerti. Karena itu Al-Qur'an mengatakan bahwa kami adalah orang yang ngerti kitab. Karena itu saya mau mengajar Anda untuk belajar kitab Anda dengan benar. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayatnya yang ke-46 dan ayat yang ke-47 Allah Subhanahu wa taala berkata begini. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam Membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan Kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ayatnya yang keempat puluh tujuh diteruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Fadil Taslim, tidak pernah mengatakan bahwa Injil Taurat, yaitu Alkitab, itu bukan firman Allah. Justru dia katakan bahwa di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya, karena itu orang Kristen harus memutuskan segala perkara berdasarkan Alkitab itu. Jika seseorang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Isa Al-Masih, maka mereka adalah golongan orang-orang yang fasik. Jadi, ketika Anda menuduh Alkitab, bukan firman Allah, maka Anda adalah orang fasik karena tidak memutuskan berdasarkan Injil. Anda harus tahu itu, baik Pak Ustadz. Kita lanjutkan dengan apa ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Ustadz. Ketika Anda mengatakan bahwa Alkitab, yaitu Injil dan Taurat, bukan Firman Allah, maka Ustadz Fadil Taslim tanpa sadari telah menghina dan menista Allah subhanahu wa ta'ala yang adalah katanya sesembahan anda. Itulah akibatnya seorang mu'alaf yang masuk Islam kemudian tidak pernah mengenyam bangku pendidikan di pesantren-pesantren untuk dididik oleh para ulama-ulama yang mengetahui, memahami tentang Quran tetapi tiba-tiba muncul sebagai seorang pengajar atau seorang ustaz. Di dalam surah Al-Anam surah 6 ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berkata demikian. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau ketetapan Allah dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu jadi, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Anda katakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah atau masih ada di dalamnya sisa-sisa firman Allah? Jadi, yang lainnya dikemanakan? Siapa yang bisa melawan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuang, mengubah kalimat-kalimatnya. Selanjutnya Pak Ustadz. Kayaknya Pak Ustadz ini tidak pernah masuk pesantren sehingga tidak pernah belajar Quran. Sehingga nggak ngerti. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Kauf surah 18 ayat 27. Demikian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacakanlah di dalam kurung Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab di dalam kurung Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain. Kepadanya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi katakan di dalam Surat Al-Khuf, ayatnya yang ke-27, Ustadz Fadil Taslim yang tidak tahu menau tentang Al-Quran, bahwa tidak ada orang yang bisa mengubah kalimat-kalimat Allah. Bagaimana Anda bisa menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kitabnya bisa diubah orang lain, bisa diubah oleh manusia hina, manusia yang lemah? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Anda katakan bahwa Maha Kuasa, Maha Luar Biasa itu, yang tidak bisa digambarkan dengan makhluknya itu, sehingga Anda dengan mudah menghina dan menghujat Dia? Sangat ironis sekali ustadz-ustadz karbitan seperti anda ini sudah tua tetapi bukannya belajar malah menghina-hina Allah Subhanahu Wa Taala sangat kasihan sekali anda ini jadi ketika anda mengajar lalu ada orang yang masih mendengarkan dan mempercaya anda berarti orang itu lebih bodoh lebih dungu dan lebih idiot dari anda. Anda perlu belajar lagi, jadi di sini telah terbukti bahwa Ustadz Fadil Taslim ini terciduk telah memakan sampah yang dibuang oleh dia sendiri dan dengan nikmat menikmatinya. Kiranya penjelasan ini membuka wawasan saudara-saudara baik Kristen maupun Islam, supaya tidak mudah untuk mempercayai orang yang otaknya tidak ada isinya sama sekali selain hujatan. Selain daripada mencari-cari pembenaran, selain daripada mencari-cari kesalahan dan menyerang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, bagi saudara yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silahkan komen di kolom komentar. Share kepada teman-teman yang lain agar mereka bisa menyaksikan video-video ini, dan mereka tidak mudah ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti Ustadz Fadil Taslim ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Haleluya.